sudah selesai untuk kumparan listriknya, jadi sudah kita potong. Jadi pada gulungan listriknya ini cuma ada dua kawat yang keluar, pertama dan terakhirnya, dengan membutuhkan 4 kutu. Jadi berikutnya kita akan menggulung bagian pancingannya. Jadi ini adalah kawatnya. Oke, jadi gulungan listriknya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut dengan menggulung gulungan pancingannya. Jadi gulungan pancingannya kita menggunakan kawat 0,70 mm. Ini adalah kawat 0,70. Ini untuk F1-nya. Jadi F1-nya itu adalah 0,7. Kemudian untuk F2-nya. F2-nya ini adalah 0,1 01 isi 1 dengan jumlah 31 lingkar. Ini adalah F1 menggunakan kawat 0,60. Jadi pada generator itu mempunyai 2 F. Jadi pancingan 1 itu dengan jumlah lilitan itu cuma 11 lingkar. Jadi 07 11 lingkar. Kita akan menggulung F1-nya dulu. Jadi F1-nya ini berfungsi untuk mengeluarkan tegangan pada saat tidak ada beban atau lampu. Jadi itu adalah fungsi jadi F1. Kalau F2 adalah pancingan keduanya, itu fungsinya dia bekerja pada saat terjadi beban pada generator atau sudah disambung ke beban atau lampu, maka F2-nya akan bekerja. Oke, kita akan gulung. Yang pertama adalah F1-nya. F1-nya menggunakan kawat 0,70 dengan lilitan 11 lingkar. Oke, kita lanjut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Jadi kita tidak perlu lagi buatkan mal karena malnya sama dengan konde terakhir dari tiap-tiap kutub. Jadi ini kita tidak perlu membuat malnya. Oke, langsung saja. Ini yang pertama yang kita gulung adalah gulungan N-nya. Ini adalah gulungan N. Jadi penempatannya bisa di sini, terserah di kutub bagian mana. Penempatan F1-nya ini. Jadi untuk kita bisa menggunakan di sini. Kita bisa pasang di sini di kutub S-nya. Ini adalah kutub S. Ini adalah kutub N. Ini adalah kutub N. Jika ingin lebih aman, kita bisa pindahkan jadi kutub N. Kita kesama di kutub N juga. Jadi kita akan balik dulu ini. Oke, kita balik. Kemudian kita memindahkannya ke sini. Ini untuk menyamakan kutubnya ya. Jadi kita pindahkan. Jadi kita tidak menggulung pada gulung. Jadi, ya, bisa saja kita di pada kutub S, N juga bisa. Jadi untuk lebih bagusnya kita gunakan kutub N. Jadi agar sama-sama kutubnya adalah, karena ini yang kita akan gulung adalah kutub N. Beri bambu untuk menurunkannya agar gulungannya bisa masuk dengan baik. Oke. Jadi dengan jumlah 11 lingkar, masukkan gulungan N.
sini. Oke, langsung saja. Masukkan. Oke. Ini sudah masuk. Kita ganjal dulu. Oke. Selanjutnya kita akan menggulung gulungan F2 nya. Oke. Gulung F2. Jadi F2-nya itu adalah 01. Jadi sama pada pertama pada gulungan listriknya. Jadi itu adalah 01. Namun pada gulungan F2-nya ini adalah 01 isi 1. Jadi dia mempunyai 12 kutub. Oke, jadi kita juga tidak perlu membuatkannya mal karena sudah ada malnya. Mal untuk sama dengan mal yang pertamanya untuk gulungan listriknya. Jadi kawat yang digunakan adalah 0,60. Oke, dengan jumlah 31 lingkar. Kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30. Oke, itu 31 lingkar. 31. Ini kita keluarkan secara perlahan. Oke, jadi gulungannya sama juga. Ini adalah gulungan N. Yang pertama kita gulung adalah gulungan N seperti ini. Jadi pertama sudah kita gulung gulungan F1-nya. Jadi F1-nya ini mempunyai 4 kutub. Jadi kita akan mengikut setelah kutub pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi itu tadi untuk F1 nya, jadi F2 juga mempunyai juga gulungan N dan gulungan S. Jadi ini yang pertama adalah gulungan N nya, kutub pertamanya N. Jadi jumlah litannya adalah 31 lingkar. Oke, kita akan masukkan di sini. Ini ada F2 nya, pancing F2 nya yang nantinya akan dihubungkan ke dioda. Oke. Sudah masuk ya, sudah bisa kita lihat sudah masuk. Jadi pancingan untuk keduanya ini adalah 01. Oke, jadi karena pada gulungan F2 ini sudah tidak ada lagi kawat di atasnya, jadi kita akan menutupnya dengan menggunakan kertas mika 0,25. Jadi karena sudah tidak ada di atasnya, jadi kita sudah menutupnya agar kawatnya tidak terhambur ke atas. Oke. Pas dulu. Kita memasukkannya di sini. Oke, sudah masuk. Berikutnya kita akan juga memberikan kertas pelapis pada lubang yang satunya seperti ini. Kita buka. Oke. Ini adalah kutub N-nya. Berikutnya kita akan menggulung kutub S-nya untuk F2. Lanjut. Oke. Namun sebelumnya kita tandai dulu. Ini tadi adalah
Ini adalah kawat untuk F2-nya. F2-nya menggunakan kawat 0,60. Kita cek dulu apa benar 0,60. Oke. Jadi kita tandai agar nanti tidak tertukar dengan cara mengikatnya. Ini adalah 0,60. Sedangkan ini adalah 0,70 untuk F1-nya. Oke, kita akan lanjut menggulung F2-nya. Jadi F2-nya tadi 01 isi 1, 12 kutub. Terdiri atas kutub NS, NS. Oke. Lanjut menggulungnya. Sekarang adalah gulungan S-nya. Jadi sebanyak 31 lingkar. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke. 30, jadi 31. Tidak apa-apa, kita tambah 1 menjadi 32. Karena jika kita tambah cuma 1, tidak apa-apa, bisa menambah tahanannya. Oke. Okay. Jadi tadi gulungan N yang pertama. Oke, okay. Tadi ini adalah gulungan N. Jadi yang kedua adalah gulungan S. Jadi sama. Harus ada kutub N dan kutub S. Jadi kita balik. Jadi jika sudah saya jelaskan tadi, kutub N itu sebelah kirinya adalah awal atau permulaannya, dan sebelah kanan adalah keluarannya atau akhir dari gulungan. Sekarang kita balik menjadi kutub S. Jadi kutub N tadi seperti ini ya. Sekarang kita balik jadi kutub S. Jadi kutub S itu dimana pertamanya atau awalannya itu sebelah kanan dan keluarannya di sebelah kiri. Oke, seperti ini. Kita masukkan. Oke, okay. Sudah masuk, tinggal kita tekan sedikit dengan menggunakan bambu. Kita akan gunting kabel. Oke, okay. Sekarang kita tinggal memberinya lapis di atasnya, penutupnya, kertas penutupnya seperti ini. Kemudian yang satunya lagi beri pelapis. Oke, jadi gulungan S sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggulung gulungan N kembali. Jadi sudah dua kutub yang selesai. Kutub yang ketiga, jadi kutub yang ketiganya itu adalah gulungan S. Oke, kita lanjut. Jadi kita beri bambu seperti ini agar memudahkan kita masukkan kawat berikutnya. Oke. Dengan jumlah yang sama, 31 lingkar. Baik, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi kita tambah 1, menjadi 32 ya. Oke, jadi sekarang gulungan N lagi. Kota N, S. Jadi yang ketiga adalah gulungan N. Jumlahnya 31 lingkar. Jadi saya tambah 1 menjadi 32 lingkar. Oke, kita masukkan. Oke. Sudah masuk. Bagian kirinya sudah masuk. Karena bagian kanannya belum sepenuhnya masuk, jadi kita bisa menekan dengan menggunakan bambu. Bambu yang sudah kita tipiskan. Oke.
setelah itu kita beri kertas penutup di atasnya. Jika kertasnya agak keras kita masukkan, kita bisa menggunakan tang untuk mendorongnya agar jangan sampai tangnya terkena gulungan. Oke, masuk. Jadi dan satunya lagi kita masukkan yang bagian kanan. Oke, kita masukkan. Oke, jadi gulungan 3 kutub sudah selesai untuk gulungan F2 nya. Oke, kita akan lanjut balik lagi untuk menggulung F1 nya seperti ini. Ini ada tempat untuk F1 nya. Oke, sekarang kita akan gulung F1 nya. Jadi F1 nya itu adalah 07 isi 1. Ini 07. Jadi menggunakan kawat 0,70 sepanjang 11 lingkar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Sepanjang 11 lingkar. Jadi ini tadi gulungan N. Jadi sekarang adalah gulungan S untuk F1 nya. Satunya itu juga mempunyai 4 kutub. Oke, ini adalah gulungan S seperti ini. Ini sama, jadi gulungan S akhirnya sebelah kiri dan kepalanya di sebelah kanan. Akan memasukkan ini kutub kedua untuk F1-nya. F1 F adalah pancingan atau file pertama yang bekerja pada saat ini. Sistem kerjanya F1 itu dia bekerja pada saat tidak ada beban. Oke, kita masukkan. Kemudian kita akan lanjut lagi dengan menggulung F2 nya, karena F2 nya 01. Jadi F2, jadi sudah 3 kutub F2 yang kita gulung, sedangkan F1 nya baru 2 kutub. Oke, jadi ini untuk gulungan berikutnya adalah F2 nya. F2 nya ini jadi jumlah liliran untuk F2 nya adalah 31 lingkar dan saya tambah menjadi 32 lingkar. Oke, kita pindahkan dulu ke sini. Oke, dengan jumlah yang sama, jadi jumlahnya adalah 31 lingkar. Oke, jauh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke, 31. Jadi nanti jadinya 32 karena lengkap dengan seri. Jadi kan saya tambah ya. Oke, sekarang gulungan S. Jadi tadi gulungan N, berikutnya itu adalah gulungan S. Jadi dia saling berpasangan NSNS sebanyak 20 kutub. Oke, kita masukkan.
sama ya. Kita juga masukkan kedua ujungnya sebelum kita mendorongnya secara bersamaan. Oke. Kita akan geser kameranya sedikit karena tidak begitu nampak. Oke, maaf. Kameranya goyang. Oke. Kita akan memasukkannya. Dan seperti ini. Oke, sudah masuk. Jadi dengan serinya yang agak panjang, jadi kita bisa mengatasinya jika serinya panjang seperti itu. Lapis. Sebelah kirinya. Oke. Jadi kita lanjut dengan keduanya dan dengan S. Jadi kita lanjut gulungannya. Jadi gulungan berikutnya adalah gulungan S. Ini adalah gulungan N. Jadi sudah 4 kutub yang selesai. N, S, N, S. Jadi berikutnya adalah gulungan N. Gulungan N. Oke, kita pasang dulu. Dengan jumlah yang sama. Jadi jumlahnya itu ada 31 lingkar ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Oke. Ini adalah kutub kelima, gulungan N. Sebelum adalah gulungan N-nya seperti ini. Oke. Jadi gulungan N-nya sudah masuk dengan seri yang cukup panjang. Jadi kita akan menghilangkannya. Kita akan berinya dulu lapis satu kertas untuk menghalangi agar kornya tidak terhambur ke atas. Kemudian yang sebelah kanan lagi. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal menghilangkan serinya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya ada serinya. Ini ada serinya cukup panjang. Jadi untuk mengurangi serinya, jadi untuk
tidak membersih kawah, kita putar seperti ini. Jadi kita tarik seperti ini, yang sebelah kita dorong masuk, kemudian sebelah kanannya kita tarik. Oke. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi kutub ke apa? Kutub kelima sudah selesai, kutub N. Jadi kita akan lanjut dengan kutub S-nya. Tapi sebelumnya kita turunkan dulu kertasnya agar tidak menghalangi gulung yang berikutnya untuk masuk. Oke. Kita beri kertas seperti ini. Oke. Ini kita lepas dulu kertasnya. Jadi saya beri tadi kertas ini sebagai penghalangnya saja. Oke. Jadi dengan jumlah yang sama itu 31 lingkar kita akan menggulungnya gulungan berikutnya. Oke. Ya, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi 32 dengan seri. Jadi sebenarnya gulungannya hanya 31, namun saya tambah menjadi 32 lingkar. Oke, gulungan berikutnya adalah gulungan S. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah kutub kanan, jadi N, S, N, S. N, terus pasangannya lagi adalah S dengan jumlah lilitan 32 lingkar. Oke. Oke. Ya, teknik masukannya sama pada langkah-langkah sebelumnya, memasukkan kawatnya. Jika kawatnya tidak sepenuhnya masuk, kita bisa menggunakan bambu untuk mendorongnya agar semua kawatnya bisa masuk pada gotnya atau lubang alurnya. Oke. Sudah masuk. Selanjutnya kita akan memberikannya kertas pelapis. Ini kertasnya ini berfungsi untuk menghalangi gulungan agar tidak naik. Oke, sudah masuk. Nah, kita akan mengguntingkannya lagi. Kita akan memasukkan kertasnya. Jadi fungsi kertas ini untuk menghalangi agar kawat tidak terlempar keluar. Oke. Oke, sudah masuk. Jadi berikutnya kita akan mengulur lagi F1-nya karena sudah selesai 6. Jadi, kita akan menggulung lagi kutub untuk 07-nya. Ini kita gulung lagi F1-nya di bagian sini. Oke. Jadi jumlahnya adalah 11 lingkar untuk gulungan F1-nya ini. Ini adalah 11 lingkar seperti pada kutub-kutub yang lainnya. Ini adalah kutub yang ketiga. Jadi kutub ketiga itu adalah N. Karena pada kutub sebelumnya sudah dua yang kita gulung, itu N dan S.
Kemudian kembali lagi pada kutub ketiga, kutub N. Karena dia berada pada kutub ketiga, jadi NS itu saling berpasangan. Jadi jumlah lilitannya adalah 11 lingkar. Oke, dan bulunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa juga tambah 1 jadi 12 lingkar. Oke. Ini adalah gulungan ketiga, kutub ketiga. Jadi kita gulung gulungan N. Adalah seri. Oke. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah seri. Ini adalah seri dari pancing F1 kutub keduanya ke pancingan F1 kutub ketiganya. Oke. Akan segera memasukkannya. Oke. F1-nya pancingannya sudah masuk, F1-nya sudah masuk. Sekarang kita tinggal merapikannya. Ini. Kita beri dulu kertas pelapis agar tidak terangkat karena kita ingin memakai jembatannya untuk memasukkan kumparan F1-nya, F2-nya. Oke, kita lepas. Jadi kita akan gulung lagi F2-nya. Ini satunya sudah masuk. Jadi F2-nya pancingan yang keduanya berjumlah 31 lingkar. Itu kita akan segera menggulungnya. Oke. Oke, dengan mal yang sama dan jumlah yang sama. Jadi jumlahnya adalah 31 lingkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke. Jadi kutub berikutnya adalah kutub N. Kembali lagi kutub N. Jadi sudah 6 kutub NS, kemudian sampai gilirannya kutub N-nya masuk. Oke. Oke. Saya segera memasukkan kutub N-nya. Oke, sudah masuk. Tinggal kita mendorong secara perlahan seperti ini. Oke, sudah masuk. Ya, kemudian kita akan melepas jembatannya dan kemudian memasukkan pelapis antaranya seperti ini. Oke. Jadi kalau keras kita bisa menggunakan tang untuk memasukkan kertasnya seperti ini. Sudah masuk. Kita akan memasukkannya. Kita jalan-jalan. Oke. Ini sudah masuk. Kita akan lanjut ke gulungan berikutnya. Jadi, saya akan gulungan
S karena adalah gulungan N. Sekarang memberikannya dulu bambu agar memudahkan kita memasukkannya. Kita beri jembatang, soalnya kita beri jembatang. Oke, jembatannya jatuh. Ya, dengan jumlah yang sama 31 lingkar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebenarnya terlalu dekat. Sudah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke, kita beri 32 lingkar. Ini adalah kutub S. Ini adalah kutub N. N, S, N, S, N, S, N. Ini adalah kutub S lagi. Ini adalah kutub S. Oke, sudah masuk. Sekarang kita beri kertas pelapisnya, kertas yang di atas. Sudah kita beri. Selanjutnya pada yang kedua kita berikan lagi. Oke. Sudah kita beri, jadi kutub kedelapannya sudah selesai. Kita akan lanjut lagi pada kutub berikutnya. Kita akan beri dulu bambu. Kemudian yang tadi, pelapis yang kita masukkan tadi, kita keluarkan dulu. Ini cuma pelapis penahannya saja, kita keluarkan. Memberikannya jembatang. Oke. Oke, kita akan segera memberinya jembatang agar kawatnya tidak lecet saat kita memasukkannya. Oke. Dan kita akan menekannya dulu turun dengan menggunakan bambu agar gulungan berikutnya mudah kita masukkan. Ini sangat perlu ya. Oke. Sudah. Kita akan melanjutkan gulungnya. Jadi gulungan berikutnya ini adalah gulungan S. Jadi dengan jumlah yang sama 31 lingkar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke.
keluarkan dulu. Jadi dengan jumlah yang sama kita akan masukkannya dan dengan kutub yang berbeda. Jadi ini adalah kutub es, sekarang adalah kutub esnya. Oke, ini ada kutub es. Kita masukkan dulu sebelah kiri. Lanjut dengan yang sebelah kanan. Setelah keduanya sudah masuk pada lubangnya, kita akan seperti tadi, kita akan mendorongnya secara bersamaan dan perlahan seperti ini. Masuk. Tadi terjadi kesalahan, jadi setelah gulungan S kita akan menggulung gulungan N. Jadi ini saya sudah buka tadi, kita salah karena kita mau lagi menggulung S yang sebenarnya. Setelah gulungan S itu adalah gulungan N. Oke, masukkan gulungan N seperti ini. Setelah kedua ujungnya masuk, kita dorong secara bersamaan seperti ini. Oke, setelah masuk kita tinggal mendorongnya sedikit dengan menggunakan bambu seperti ini. Oke, sudah masuk. Langkah berikutnya kita akan beri kertas pelapisnya, penutupnya bagian atas. Sudah kita masukkan, kemudian kita akan lanjut pada bagian kanannya. Jembatannya harus kita lepas dulu. Kita berikan kertas penutupnya. Oke, jadi sudah 9 kutub untuk F2 nya dan 3 kutub untuk F1 nya yang kita sudah gulung. Ini untuk kutub terakhir, kita balik dulu. Kita akan menggulung kutub terakhir untuk F1-nya. Oke, sebelum kita gulung, kita harus turunkan dulu kertasnya. Turunkan agar memudahkan untuk memasukkan kawat yang ada di atasnya. Ini adalah kutub terakhir untuk F1-nya. Jadi 07 dengan menggunakan mal yang 07 dengan jumlah 12 lingkar, 11 lingkar. 1 2 3 6 7 8 9 9 10 11. Oke. 11 lingkar 12. Saya tambah 1. Oke, jadi gulungan terakhir untuk F1 itu adalah gulungan S. Jadi mereka keempat kutub ini saling berpasangan, di mana ada gulungan N dan diampingi oleh gulungan S. Sama kutub ketiga keempat berpasangan N dan S. Jadi ini kutub terakhirnya adalah gulungan S. Oke. Oke, sudah masuk. Kita tinggal menekannya dengan menggunakan bambu. Gulungan F1-nya sudah kita pasang. Terus kita akan ke spinner dulu malnya. Sudah kita tutup di sini. Menggulung F2-nya. Jadi F2-nya sudah kita gulung sebanyak 9. Jadi sisa 3. Kalau F1-nya sudah selesai kita gulung. Jadi F1-nya itu cuma terdiri atas 4 kutub, sedangkan F2-nya itu ada 12 kutub. Sudah
sudah selesai kita gulus sebanyak 9 kutu. Terdiri atas NS-NS. Oke, jadi gulungan berikutnya. Kita akan gulung gulungan S. Oke, kita akan gulung gulungan S dengan jumlah yang sama, itu 31 lingkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, jumlah 31 lingkar. Jadi kutubnya ada kutub, kita akan menggulung kutub gulungan S, kutub S ya, ya. Kedua ujungnya sudah masuk, kita tinggal mendorong secara perlahan seperti ini. Oke. Oke, sudah masuk. Tinggal kita mendorong sedikit agar agar rapi turun. Memberikannya di kertas penutup ya, seperti pada sebelumnya kita juga memberikan kertas penutup. Ini kita beri kertas penutupnya agar gulungannya tidak terhambur. Oke. Oke, sudah masuk. Ya, kita lanjut dengan memberi kertas pelapis bagian sebelah kirinya. Jadi kertas pelapis ini sangat berguna ya, dimana ini akan membuat gulungan ini tidak terlempar naik, yang jika dimana terlempar akan mengakibatkan bisa menggunakan tang untuk mendorongnya masuk karena kertasnya agak keras seperti ini. Oke, sudah masuk. Kita akan segera melanjutkan gulungan kita pada ini, sisa 2 kutub untuk para duanya. Ini untuk menghilangkan serinya, kita geser dulu gulungannya. Beri bambu dulu untuk menurunkan kertasnya agar gulungan berikutnya bisa dengan mudah kita masukkan. Oke, kita beri jembatannya. Dengan mal yang sama dan jumlah lilitannya sama, namun dengan kutub yang berbeda. Jadi kutub yang berikutnya kita gulung adalah kutub N. Oke, dan juga bisa lingkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, kita tambah 1. Adalah gulungan hand. Ini adalah kedua dari terakhir. Masukkan. Ini adalah
sudah kodenya sudah masuk, kita tinggal mendorongnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe video saya, dan dengan subscribe maka video baru